Well, sekarang gue mau bikin beres ala-ala. Ini bahan bakunya ada creamy latte, gue pakai 5 saset. Creamy latte-nya aja ya, gulanya nggak usah, udah berantakan banget. Terus susu kental manis, gue pakai 265 gram. Dan friendship coffee. Ini baru wangi sih. Sebenarnya kayak nanti bakal wangi dari ininya, dari susu kental manis sama creamy latte. Friendship coffee-nya 650 ya. Oke, kita tuang. Vodka-nya sih lumayan terasa sih, friendship coffee. Pahit-pahit vodka-nya. Ntar, ini gue shake dulu. Ntar ya, gue shake dulu. Well, ini udah gue shake. Gue buka kuncinya. Tapi warnanya sebenarnya kurang meyakinkan, kayak masih ada kotor-kotor ya. Sebenernya dibilang mirip Baileys banget juga menurut gue enggak sih nih. Dan rasanya sedikit ya, ini mirip kayak creamy latte dikasih campur vodka, dicampur susu kental manis. Coba gue ambil gelas ya. Ini gue pakai gelas transparan biar kelihatan warnanya. Ntar gue tuang. Pertama dia ada tekstur creamy latte, creamy latte-nya. Kedua, dia aroma, sebenarnya ini bukan aroma wangi apa, aroma wangi creamy latte sih menurut gue. Yang ketiga menurut gue agak manisan. Menurut gue beda sih dengan Baileys nih. Ya mungkin menyerupai sedikit-sedikit. 50% lah paling. Nggak nyampe yang bilang kayak ini banget. Terasa banget gitu, atau beda sih menurut gue nih sama kemanisan. Karena gue udah ngikutin semuanya, 265 mg susu kental manis, 5 saset creamy latte, dan 650 ml friendship coffee. Manisan. Ditambah air. Jadi udah gitu loh dan oke, bye.